Wow, banyak sekali ya. Ya, ya. Dokter. Halo, oh. Ini sudah waktunya panen ya atau masih? Sekarang umurnya hari ini 28 hari. 28 hari. Jadi tinggal 4 atau 5 hari lagi panen. Hmm. Tapi ini udah gede-gede banget nih. Ya, asik ya. Ini. Tuh. Tinggal 4 atau 5 hari mau dipanen ini, Om. Sama siapa datang? Oh, kebetulan tadi sendiri. Sendiri? Oh iya. Saya mau lihat kondisi ayam. Mau review untuk hari ke-28 ceritanya. Iya, ini besarnya seperti ini ya. Kalau yang kayak gini udah dapat dia 2 kilo. 2 kilo? Iya. Oh, ini 2 kilo. Kalau ini 1.7 lah. Wah, padat sekali. Full ya. Ya, full untuk. Oke, guys. Apa tengkat? Ya, videonya besok kita sambung lagi ya di hari berikutnya ya. Atau besok di hari ke-30 kita sambung lagi, kita review di hari ke-30 sekalian kita sampel ya. Iya. Oke, terima kasih Lur ya. Oke, Lur. Inilah penampakan hari ke-28. Sudah pada gede. 28. Nah, kita keluar kandang dulu. Oh iya, kita sandal. Oke. Ini di bawah juga ada ini. Nah, ini. Mas Boim sedang membuka keran air untuk minumnya si ayam. Kami ini jadi sekarang mau dikasih air mineral aja. Kami udah tadi pas maghrib itu. Di sini juga kandang bawahnya sudah mulai full. Itu sampai ujung sana ya? Ya, sampai ujung. Berapa meter tuh? Ada sekitar 35. Wow. Di sini pertengahan ini, jadi ke sana 35. 35. Berarti 70 meter. Ya, panjang banget. Bawah atas 70 meter. Ini di atas juga ada ini di sini. Nah, yang kita posisinya sekarang kita berada di lantai bawah. Tadi yang pertama itu di lantai atas. Hai guys. Yeah.